Sabar. Irwan, Kenji, ini bukan yang kita persetujui. Hei! Aku akan pastikan kau selamat. Lepas aku selamat keluar bersih. Kenji, kamu tahu kami takkan lepaskan kamu begitu saja. Menjalah diri dengan baik. Jangan degil. Rundingan habis! Kas! Dan! Lugur lah, maka. Lan, lu. Lu minta maaf. Empat jalan je. Ikut. Iwan, Target is locked, tuan. Tembak! Iwan! Iwan! Ya Allah! Iwan! Cik, sabar! Iwan! Cik, sabar! Tidur lagi, Zan. Inspektor, hubungi paramedik. Kalau sudah mampus, suka? Hah? Engkau memang dari dulu nak dia mampus. Hah? Sangat suka? Suka?
Buat masa ini, salah seorang suspek telah berjaya ditahan. Suspek ditembak ketika cubaan untuk melarikan diri. Kami di sini masih cuba untuk mendapatkan maklumat suspek dari pihak polis. Tuan-tuan, boleh saya tanya, apakah nama suspek yang telah berjaya ditangkap tadi? Suspek pertama yang berjaya kami berkas sebentar tadi adalah Irwan Zaid bin Rashid. Apakah motif sebenar mereka? Kedua-dua penjenayah ini telah terlibat dalam beberapa siri rompakan dan juga pembunuhan di sekitar Kuala Lumpur. Buat masa ini, itu sahaja maklumat yang boleh saya berikan. Terima kasih. Tuan-tuan, apakah nama suspek kedua itu? Azman bin Latif. Dengan ayah aku. Ini semua salah kau. Okey, aku salah. Tapi kau nak bunuh mak dengan ayah aku tu apa pasal? Ayah tu main ego, menempak kau. Dia tak menempak, dia tak bunuh orang. Mana belajar semua ni? Mana belajar ni? Aku tak ada aku. Sekali ni, aku masih mana?
Keluar saja, Mak. Ambil duit ini. Pulangkan balik. Pulangkan balik duit. Lepas itu jangan datang sini lagi. Pergi jauh-jauh dari datang sini. Mak macam mana? Mak macam mana, Mak? Sekarang bukan pasal Mak. Sekarang bukan pasal Mak. Tak payah cerita pasal Mak. Sekarang ini pasal Iwan. Ambil nombor lu. Nombor lu ambil. Mak simpan handphone ni arwah Hakim bagi dekat Iwan. Mak. Iwan boleh beli phone baru. Apa-apa Mak telefon Iwan. Asalkan anak Mak selamat. Asalkan anak Mak selamat. Kalau kau tak ada, aku berasnah manggau kau keluar! Keluar! Lepaskan Mak! Aku dah agak dah kau memang ada kat dalam rumah ni. Pandai betul kau sembunyi anak kesayangan kau ni, Zai! Lepaskan Mak aku sekarang, kau tak! Kalau tak apa? Kau nak buat apa dengan aku, ha? Aku dah bunuh 3 orang dan sekarang ni kalau aku nak bunuh kau pun tak ada masalah bagi aku lah. Wan, buat apa tu nak? Apa tu? Bilik pembedahan. Dahlah, jom balik. Aku tak larat ni. Bang, saya nak tunggu Iwan balik, bang. Tunggu dia balik keluar. Irwan Zaid dalam keadaan selamat, tapi saya tak izinkan siapa-siapa untuk melawatnya. Apa salah pula? Kerana dia penjenayah yang berbahaya dan dia milik pihak polis. Saya mak dia tahu. Takkan jumpa dia sekejap pun tak boleh. Tak, tak masuk akal. Jumpa sekejap pun tak boleh. Zai, dahlah. Kau anggap sajalah aku tak... Dah habis cerita. Tak boleh balik. Saya faham perasaan Cik Tiga. Cik Tiga dalam keadaan trauma. Tapi saya perlu nak tanya beberapa soalan penting daripada awal hingga hari. Cik boleh tanyakan saya. Saya harap Cik Tiga dapat ikut saya ke balai dan bagi kerjasama kepada pihak polis. Minum dulu. Thank you, Aroni. Kalau lu tak ada tadi, lu confirm mati. Hey, lu sudah jadi adik. Wah, mesti jaga adik Wah. Hey, macam mana lu tahu gua ada sana tadi? Kau kawan nak kalosa sudah matikan. Entah. Ya aku. Lu punya barang polis sudah ambil kan? Ya. Gua beli mahal-mahal tu polis dah angkat semua tahu ah. Lu tahu apa sebab gua mau selamat lu? Dah tulis, semua orang faham. Hey, lu beli barang RM50,000. Ada lagi RM150,000. Lu suruh mana?
150,000 dan air mas. Lu suruh mana? Kalau mah hidup, cakap. Senti terti. Wah boleh suruh lu dari polis. Faham? Macam mana dengan suspek? Dia dah tersedar? Ronggan. Saya mahu kawalan diperketatkan dan jangan benarkan sesiapa pun melawat suspek. Sekiranya suspek dah sedar nanti, maklum saya dengan segera. Ya. Saya pasti Irwan tentu tahu di mana Kenji berada. Polis masih lagi memburu penjenayah kedua iaitu Azman bin Latif atau lebih dikenali sebagai Kenji. Kami pihak polis amat mengharapkan kerjasama orang ramai di luar sana untuk membantu kami bagi memastikan tertangkapnya penjenayah yang sangat-sangat dikedaki ini. Sekiranya anda mempunyai apa-apa maklumat tentang kedua-dua penjenayah ini, sila hubungi kami di 03-2115-9999. Eh, hey, mana-mana lu pergi ya? Apa tak selamat lagi lah. Polis tengah cari lu. Eh, Roni, lu boleh diam tak? Eh, hey, ini pasal 30 and 70. Ayuh, lu takut apa? Lu kena tangkap, lagi lagi. Habis semua. Ni gua cakap lu diam lah. Lu diamlah! Sekarang ni satu Malaysia sudah kenal gua tau. Gua kena keluar dari sini. Hai. Apa lu gelap? Lu betul-betul mau pergi sini? Ini sangat senang. Gua boleh transfer lu terus pergi Siam. Tapi lu kena gua punya term. Terus apa Siam? Memang. Macam mana? Lu agree or not? 30 and 70. Tak tuan, saya tak dengar apa-apa pun diorang cakap pasal duit yang diorang curi tu. Baiklah, macam mana dengan lokasi? Cik ada tak apa-apa info pasal lokasi diorang? Saya dah jawab dah semua soalan tuan. Saya tak dengar diorang cakap apa-apa pun. Kalau diorang cakap pun, memang saya tak dengar lah tuan. Yalah, saya faham. Maaf. Tuan, boleh saya balik tuan? Saya dah tak larat sangat dah ni. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama Cik Rashid. Dan bila pihak kami perlukan apa-apa maklumat, pihak kami akan hubungi Cik Rashid. Dan saya akan arahkan salah seorang anggota untuk menghantar Cik Rashid dan keluarga balik. Tuan, kalau tuan nak apa-apa lagi maklumat, tuan tanya sajalah bini saya tu. Kenapa pula ni? Dia tu banyak sangat benda yang dia sorok dari saya. Tuan tanya je lah dia. Ha? Buat hati kau. Abang cakap apa pula ni? Yalah. Sekarang ni, satu Malaysia dah tahu yang anak engkau tu perompak, pembunuh. Puas hati kau? Ayah, dahlah tu ya. Eh. Kalau mak engkau ni dengar cakap aku dari dulu lagi,
tak adanya jadi macam ni. Sekarang ni semua ni salah saya lah. Habis? Kau salahkan siapa? Ha? Kau salahkan aku? Aku buat apa? Ha? Cakap! Ayah! Ayah! Mak. Mak. No, balik juga tu. Mak. Mak, Mak minta maaf, Mak. Minta maaf sangat. Mak, kenapa tak bagi tahu No, Mak? Angah cerita semua kat No. Kenapa bagi Iwan masuk rumah? No, tak baiklah cakap macam tu. No, jahat mana pun Iwan tu, dia tetap anak Mak tau. Macam korang ni semua. Hei! Aku dah haramkan nama budak setan tu disebut dalam rumah ni. Korang sebut juga, ha? Bang, boleh tak bang berhenti daripada sebut Iwan tu setan, setan, setan? Dia pun manusia tu bang. Macam anak abang yang lain semua ni. Eh, Zai. Setelah apa yang dia dah buat dekat kita, ha? Dekat aku ni, kau masih lagi nak bela dia, ha? Abang tahu tak kenapa dia jahat? Sebab abang tahu. Kenapa dia jadi setan? Sebab abang. Kenapa hidup kita orang ni semua macam ni? Sebab abang juga. Hei, aku tampar juga kau ni. Ayah. Hei, aku dah agak dah. Eh? Kau memang dari dulu lagi, kau memang nak tuduh aku, kan? Tak apa. Tak apa. Hei, kau orang dengar sini. Mulai daripada hari ni, kau orang boleh pilih. Kau orang nak sebelah mak kau ke sebelah aku. Cakap! Cakap! Pakai! Anak, bini, semua tak boleh pakai! Saya memang tunggu awak sedar, Irwan. Kami ada banyak soalan yang kamu perlu jawab. Buat masa ini, kami ingin tahu
di mana Kenji menyembunyikan semua wang hasil rompakan itu. Betul ke tempat ini? Mana? Jalan. Mari. Saya tak tahu. Saya tak tahu apa-apa. Awak betul-betul tak tahu atau awak sengaja tak nak beritahu saya, Irwan? Saya tak tahu. Ada di rumah? Tak ada apa pun dekat rumah tu, tak ada apa-apa dah, tuan. Mungkin juga awak tak tahu yang Kenji menyembunyikan wang tu di tempat yang awak sendiri pun tak sangka. Apa alamat rumah awak? Awak jangan risau tentang mereka. Lebih baik awak beritahu kami di mana Kenji bersembunyi sekarang. Kalau saya tak tahu, saya takkan beritahu awak tentang keadaan keluarga awak. Tuan, tolong saya, tuan. Begini, Irwan. Kami pihak polis boleh tolong awak, tapi awak kena tolong kami juga. Beritahu di mana Kenji berada dan di mana kemungkinan dia melarikan diri. Lu memang boleh ingat mana lu simpan barang itu? Sekejap. Sorry lah, brother. Gua rescue lu sebab gua nak duit ini. Sekarang lu boleh mati. Jatuh ke sini. Jatuhkan! Jatuh. Jatuhkan.
Kalau kau tak nak bos kau ni mampus, biar kau belah. Belah! Suruh balacin kau dibelah sekarang. Ha! Jom, 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 jom! Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Warming by. Lisut semua. 不要杀我，不要杀我，温氏可商量，不要杀我。 Mungkin apa? Kalau dia tak ada dekat sini, mungkin dia ada dekat padang besar. Dia ada kawan dekat sana. Nama kawan dia Prachat. Keturunan Melayu Siam. Dia yang akan bawa Kenji keluar dari Malaysia masuk ke Siam. Kamu tahu di mana Prachai tinggal? Saya tak tahu kat mana dia tinggal. Tapi saya tahu yang dia memang ada dekat padang besar, dekat pasar sana. Prachai ada tatu di lengan. Lambang harimau, tuan. Bagus. Terima kasih atas maklumat ini. Tuan, tolong tangkap Kenji. Saya tak tahu apa yang dia dah buat dekat keluarga saya, mak dengan kakak saya. Awak tak perlu bersusah hati. Mak, bapa dan keluarga awak semuanya selamat. Mereka semua dah balik ke rumah. Awak akan bertemu mereka bila perbicaraan awak di mahkamah bermula nanti. Okey, itu saja. Tuan, apa hukuman atas kesalahan saya ini?